sama mantan suami itu benar-benar dari nol, dari titik nol yang kita beli pampers aja nggak kuat, beli makan juga nggak kuat, gitu sampai megang duit cuma 3.000 doang. Pernah di posisi serupa, Riri Fairuz dukung Inara Rusli. Beri pesan menyentuh untuk sang sahabat, Virgoun hari ini daftarkan gugatan perceraian, Inara Rusli sakit bertubi-tubi. Yang gampang ngerayu orang, yang gampang membual nasi janji-janji manis. Prahara rumah tangga Inara Rusli dan Virgoun nyatanya bakal berakhir di meja hijau perceraian. Hari ini pihak Virgoun daftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tak hanya itu, hari ini seolah bakal menjadi hari yang begitu menyakitkan bagi ibu tiga anak tersebut. Tak hanya digugat cerai, hari ini juga batas waktu somasi yang diberikan oleh Tenten Anissa yang menuntut permintaan maaf darinya setelah sempat dituding menjadi pelakor. Ya, nasib pilu yang dialami Inara Rusli seolah mengingatkan kita pada prahara rumah tangga pentolan grup Sabian Gambus Ayus Sabian dengan sang istri Riri Fairuz. Kala itu Ayus Sabian juga dituding bermain api dengan rekan satu grupnya Nisa Sabian di puncak karirnya hingga membuat Riri Fairuz tak kuat dan memilih bercerai. Siapa sangka bercerai dari Ayus, Riri Fairuz justru berhasil bangkit dan menjadi selebgram yang memiliki banyak pengikut. Pesona Riri Fairuz bahkan kini mengalahkan sang diduga wanita ketiga Nisa Sabian yang kini karirnya semakin meredup. Bak menyeratkan pesan pada wanita yang sama-sama tersakiti oleh pria auto beri dukungan pada Inara mengunggah foto cantiknya Riri menuliskan sakit itu pasti tapi menderita itu pilihan. Sementara itu hadapi perceraian sekaligus somasi dari Tenten Anissa tentu membuat Inara Rusli begitu terpukul. Sosok yang diduga menjadi orang ketiga alih-alih meminta maaf justru menuntut permintaan maaf darinya. Berderai air mata Tenten tak terima disebut pelakor rumah tangga sang artis. Virgoun sendiri dalam surat pernyataan mengaku sudah berhubungan enak-enak dengan Tenten, kini menghadapi hal tersebut. Benarkah Inara Rusli sudah kumpulkan bukti-bukti bahkan siap gandeng pengacara untuk tuntut balik? Di sisi lain tak hanya perceraian Inara dan Virgoun yang menyeret hadirnya orang ketiga, sederet selebritis tanah air juga sempat bercerai gegara dugaan perselingkuhan, seperti Maya Estianti dan Ahmad Dhani, Jonathan Frizzy Dena Devanka, hingga Riri Ayu Sabian. Kini mereka sudah begitu bahagia dengan kehidupan barunya, lantas akankah Inara Rusli bakal ikuti jejak Riri Fairuz menjadi selebgram? Di sisi lain bikin terharu begini ucapan terima kasih dari kedua anak Riri Fairuz dan Ayu Sabian. Dua anak Riri tersebut berterima kasih atas kerja keras sang bunda di ultah Riri, bahkan keduanya berjanji bakal bahagiakan sang bunda saat sudah sukses nanti.